perlu diinfokan biar tahu semua. Oke, buatan siri-siri yang bunyi ini ya. Sukses masalah di terselenggaranya yang tiba-tiba. Ngono ini sponsor utama. Ini sponsor utama. Terus yang saya mewakili dari pengusaha, walaupun saya sendiri bukan pengusaha, ya, retail aja. Ini bagaimana pandangan Gus Lisan, karena pengusaha sekarang istilahnya kalau melihat tema yang malam ini hakikat kemerdekaan kan waktu Gus Y. Tapi pengusaha sekarang ini sekalu ya nopo dibayang-bayangi selalu disorot. Wah, terus saya masalah pajak. Wah, kan gue tenang ketok menggariti wes ya digorengi kan lo tenang. Yang kedua ini yang sudah rahasia umum. Lek pengusaha itu selalu didayoi. Maksudnya didayoi paham? Anu-anu pajangan sedoyo. Cari duit. Cari paham. Nah, apa tadi? Nah, kok ketok telat di SMS. Kan lo tenang? Iya. Loh, menurut pandangan Gus Njam ya Allah banyak, apakah pengusaha sekarang ini sudah bertingkah apa belum? Kan? Yeah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Pengusaha yang merdeka adalah yang rantep. Pengusaha yang kiai. Dan kiai yang pengusaha. Nah, pengusaha itu awan siang hari, kiai baru. Jadilah kiai di malam hari, pengusaha di siangnya. Atau dibalik, jadilah pengusaha di siang hari, kiai di malamnya. Itu yang merdeka. Nah, pengusaha sih, cucu kiai belum merdeka, masih dijajah oleh banyak penjajah. Begitupun kiai yang siangnya tidak atau belum pengusaha, luntur suwe-suwe kiai kena ditukung. Waduh, ini luntur kakaknya gini nih kakaknya wonton kiai luntur kan? Iya, untungnya temen ini Gus Doyo ya, alhamdulillah. Oke, aman aman iya, ini jeru nih sebetulnya. Kemudian pengusaha, jika penikmat usaha, dia belum merdeka. Pengusaha yang merdeka adalah pengusaha yang penikmat usaha. Bukan penikmat hasil. Dia merelakan hasilnya itu biarlah orang-orang sekitarku yang menikmati usahaku. Terutama dari kaum buat gaji yang butuh-butuh. Itu yang merdeka. Kalau belum begitu, belum merdeka. Saya belajar dari pengusaha. Ini di antara macam kak siri-siri anak. Pilih pilihan. Terus terang. Apapun makanannya. Apapun makan kak enak. Ini macam tetap macam. Iya, bisa ditangkap. Ini ya itu pengusaha yang merdeka. Monggo Gus Yusuf. Terima kasih. Mulai awal hingga sekarang ini dari berbagai macam pendapat dan pertanyaan ini menyimpulkan bahwa kemerdekaan yang hakiki itu adalah orang yang sudah bisa terbebas dari pengaruh nafsu yang amarah atau yang lawamah. Kalau melihat dari sini, ini kita harus tahu mestinya bagaimana cara melepas itu. Sebab kita semua sudah sholat, saatnya berpuasa juga kita semuanya berpuasa, bahkan ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Tapi kok belum bisa lepas dari nafsu? Ini mungkin ada cara yang semestinya harus terungkap di sini. Nabi Yusuf alaihissalam
ini kalau kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an wa ma ubarriu nafsi inna nafsa ammaratu bisu' illa ma rahimar rabbi. Jadi ada yang merdeka itu ada. Bukan berarti kita semua enggak merdeka. Ada. Apa itu illa ma rahimar rabbi? Nah, ini yang mungkin butuh diungkap biar kita bisa tahu jalan bagaimana kita terlepas dari pengaruh nafsu. Oke. Kesan. Iku sisi itu kok anak ini jenengan ya? Kok beda? Modelnya kok beda modelnya? Sehingga itu ada alusan modelnya? Setiap orang punya kemerdekaan. Oh, angel. Angel. Ribut Gus Nisa, monggo. Ketap. Saya jawab dengan setan pelacur. Jawabannya, relawan Allah kang Maha Suci kudu rangkulan rino lan wangi ditiraka ditiriadoi ligir lan suluk distabilo sului jangan dilatih. Kalau tidak atau belum suluk, ini yang saya tahu lah. Ya, mesti ya yang saya tahu. Yang saya tidak tahu, nggak berani saya menjawab. Tidak tahu saya selain jalan atau cara suluk. Suluk, nampak gus. Suluk itu hati yang bertapa. Hati loh ya, bukan kolbu, bukan kolik. Hati yang bertapa, di mana hati itu di dalamnya ya taqi naqi, minimal taqi menuju naqi baru merdeka. Selain jalur suluk saya tidak tahu. Dalam syair itu ada tasbih rangkulan kali nonton kabarannya apa kok tapi rangkulan kali ini kan tasbih. Iya. Menjawab bahasa persuami istri ya. Ya napa gambarane betul. Rangkulan-rangkulan wong itu ya dawamul dzikri. Dawamul muraqabah. Langgeng ngikir perlu baca. Ya salat usta itu. Atau rangkulan-rangkulan wong itu sujudul qalbi iman. Ya banyak lah ungkapan lain dari yang jelas yo kau yo rangkulan mulai sakam itu nih masalahnya irfani lah kerungu kalimat rangkulan. Nah inilah tasawuf yang tadi saya awali. Di tasawuf itu harus berprinsip anti negatif, konotasinya anti negatif. Rangkulan dengan mengita sopurnya gak oleh ya gak oleh lah yang diminta sopur gitu itu lah tas rauh ada tas rauh pada tas rauh tugasnya sufi itu nyusul di sepi-sepi ya bukan yang begitu-begitu ini asli, ini yang asli sufi tapi kita berusaha belum menemukan format tapi saya yakin untuk kapan Gusti Allah mari. Bismillah, melekat. Ini karena saya memandang hajah masa kebutuhan yang sangat mendesak. Ya corona ini lah. Terus terang, ini secara pribadi saya sangat prihatin. Ya obi kira. Tengah-tengah benar ini ya obi. Corona ini kalau yang kumpul-kumpul. Menjadi corona ini yang kumpul-kumpul. Tapi ini kalau kumpul-kumpul ini ya obi ini. Aku ditambah ngaji, ini tambah teman, tak korupi, aku ditambah jadah. Ayo lu apa juga lu mungkin boleh coro gaya coro nyoba nyoba ngopi bareng saya dicoba buat diri gani tapkat di wajah kondok-kondoknya bismillah wis naikkan dan ini baru ke berapa ini? Keempat iya kalau episode-nya sudah lebih kalau episode di dalam kondok 200 kalau keluar masih 2 kali ini Gus. Kalau keluar 3 sama Win. Oh iya ya 3 kali. Baru 3 kali ini. Ini masih grabak. Masih grabak. Sing percaya untung, sing gak percaya mung kok gak beruntung. Kita tidak
membawa misi apa-apa selain Sunni Sufi. Muga-muga seterusnya tidak terkontaminasi, tidak tercemari oleh kepentingan apapun selain ngaji sirsan serius santai. Aku tengai. Ingin menambahi anda di karena penjabaran dari Budi Sam saya masih bingung. Nah, ini kebetulan saya juga perwakilan pengusaha Sidoarjo, juga saudara saya dari Surabaya Mulong itu bagi Brades yang menguasai untuk claiming dari Pertamina pusat hingga hingga luar negeri lah. Ini kebetulan kalau yang disampaikan Gus Nizam tadi harus pengusaha itu serangkap ya kiai ya harus pengusaha. Lantas saya pribadi bukan kiai, mana mungkin saya bisa sukses. Cuman tadi ada penjabaran dari Gus Nizam, pengusaha itu benar-benar penikmat usaha, bukan penikmat hasil. Padahal yang penikmat, yang benar-benar penikmat usaha itu setelah kami punya hasil, berbagi dan dibagikan. Nah, lantas ini kalau usaha kami lancar, usaha kami lancar, ya kayak tadi sama, Sidoarjo, Pasuruan ya, Pasuruan, Surabaya, insya Allah sama lah. Termasuk Gus Najib di KPI-nya juga sama, didatangi oleh orang-orang seperti itu. Itu tetap, tetap kasih kita. Andai kata saya ngasihnya benar-benar, kami penikmat usaha, upaya jadi penikmat usaha. Lantas ketika kami memberikan orang-orang seperti itu, apakah tergolong enggak sukses? Saya terbebani. Padahal hati saya, upaya tulus. Belum dulu sih upaya. Iya, masih upaya tulus. Karena apakah ini masih belum sukses? Belum merdeka. Iya, yang tadi terus saya sendiri belum jadi kiai, mana mungkin saya sukses? Iya. Maaf itu. Ya bagaimana sahabat? Mohon maaf. Nek kaya saya jadi kiai, jadi kanca pleke utawa murid. Kanca plek utawa murid. Iya. Lah wong syarat ya iman nek dadi kiai nek berarti awalnya pengusaha. Nek gak iso dadi kancane. Kanca sing sak tenan ning kanca koyo posisi ya Abu Bakar Umar sampe Nabi. Nek gak iso meneh dadi kancane yo abot nek anu yo dadi murid. Murid itu wong sing kepingin serius, kepingin tok anti, kepingin koyo kiai. Iya, mesti lah. Sukses menurut Allah. Selalu kalau di Sufi itu tidak ada menurut selain Allah itu tidak. Nah ini juga peraturan. Ini peraturan di Sufi itu menurut siapa? Kebenaran di Sufi ya itu ya tidak menurut selain Al-Haq. Ini gue nggak perlu dibahas. Tapi ini karena masih kita cara baru anu ya peraturan-peraturan ini harus diingat bahwa di Sufi itu menurut itu tidak ada menurut selain Al-Haq. Berarti setelah saya contoh saya sudah bisa tulus memberikan orang-orang yang datang atau lewat SMS wis wae bayar rek. Berarti saya langsung kasih itu ketika saya tulus itu sudah sukses itu. Nek tulus kan iya. Nah tulus itu gak ada beban, gak ya apa. Saat jurungnya bisa misi bodoh. Saat jurungnya ketika saat misi bodoh. Kumpulan kiai. Kumpulan kiai tulis pertama itu. Kumpulan kiai tanda-tanda dari. Oh tanda-tanda kiai mah. Oh iya. Tanda-tanda kiai nya itu. Oh, iya betul. Sah. Iya. Abu Nenyai. Kembali Malik dan Muawiyah saya perlu nambah dan saya lebih ini untuk pengusaha ya. Pernah Imam Ghazali ketika menerangkan berpikir ya, santri tanya, "Yai, bagaimana saya bisa berpikir
profesi saya itu sebagai petani di sawah, di ladang. Jawabnya Imam Ghazali, zikir itu tidak harus dengan lesan, dengan kopi. Itu pesan-pesan. Tapi jawab oleh Imam Ghazali itu salah satu dari madhab tasawufnya NU. Orang dengan profesinya, sebagai petani di sawah, di ladang, sebagai pengusaha di pabrik, misalnya jenengan, ketika beramal, ketika bekerja, ya, semata-mata karena untuk nafkah, karena Allah, itu pun juga zikir. Itu pun juga zikir. Jadi orang yang bergawi dicatat zikir sama sama Allah itu menurut Imam Ghazali, salah satu dari Imam Madzhab Syafi'i kita. Jadi saya jenengan itu enjoy sekali dawe Yai Nizam tadi, kita itu nikmatnya itu diusaha, karena memang itu perintah gitu ya. Diusaha itu perintah karena memang profesinya. Enggak akan-akan mbok rugi, mbok ngubadi, mbok didik, mbok akeh. Itu pun juga bagian daripada kemerdekaan pengusaha. Merdekanya pengusaha itu di situ. Gini itu karena Allah nih. Karena itu memang diperintah. Saya ingin mengatakan dulu kok. Gue tambahin dari Pak Ibu. Karena Allah, karena Allah dan dengan Allah itu harus syarat terpisah, dan itu wilayah qalbiyah haliyah. Karena amaliyah tanda-tandanya yang ala syakirati kullu amilin alladhi ya'malu ala syakiratihi huwa dzakir. Setiap amil, pekerja, pengusaha, yang berusaha menurut skillnya, profesinya, dia terus berusaha agar lebih baik dan lebih baik lagi, dan terus dia menjalani profesinya dengan benar dan baik itu, yaitu yang dimaksud manusia dibuat daging. Dia adalah itu, ini justru ini zikir jawareh dan zikir kuli yang terbaik. Iya, karena semakin samar pikir itu, semakin rahasia, semakin tersembunyi, semakin tak ketawa, tak ketok, semakin berkualitas. Walaupun sholawat, sholawat semakin jahil, semakin lantang, semakin membahana, semakin diterima, semakin riak, semakin diterima. Jadi kalau sholawat, nek kaole, nek riak kaole, ya umat dari kesimpulannya melotor rekod derek tasawuf gak usah leren kerja, gak usah leren ninggal usahai, gak usah ninggal traveling oh tapi artinya rekodnya pancet, travelnya pancet. Itu kalau to rekod yang saya pimpin begitu, iya gak boleh, gak boleh berubah. Oh mantan atau ya Irfan sih gak boleh travel ya pilih ya ini gak usah ngalir-ngalir. Ngapunten Yai Badi Tanjung dan saya u masalah wau mengenai bertapanya hati atau suluk itu nopo keda derek torek kohir campur pada bulan. Oke, masuk bukan derek torek kohir bukan apa apa, cuma sih keda itu keda bermusik harus ada pembimbingnya, jika tidak dikurung setan. Ini ittifaqul masyayikh as-sufiyah. Malam yakun lahu syaikhun ka syaikhu iblis. Apa diwetin ka syaikhu syaitan. Ini seperti siapa? Banyaklah, saya tidak berani menyebut. Tidak berani menyebut itu ketika itu ketidakbaikan. Tapi kita semua tahu berita-berita yang saya kukuk ngaku nabi itu ngaku singa-singa itu suluk yang tidak tahta irsyadil mursyidi, sangat berbahaya. Jangan terus kau sadik nyobat-nyobat, ini sudah dari zaman ke zaman. Ittifaqul masyayikh wal awliya, siapa yang bersuluk tanpa guru diburu di sana.
keras. Yang keras itu terakhir. Hubungannya kali guru wau. Analis. Apakah wa'ir satu ustadzin waktu di zaman ini terkait kitab ala-ala itu juga bagian daripada bimbingan tarekat? Bisa iya, bisa enggak? Bisa iya, bisa belum? Karena syarat syekh atau syarat mursyid itu jelas di kitab-kitab tasawuf. Lima syaratnya, bahwa ilmuhu sahih wa tauquhu sahih wa basiratuhu nafidah wa himmatuhu aliyah. Wah, sejauh itu jelas. Ya, kalau memang memenuhi syarat itu, ya sama dengan iya. Kalau tidak atau belum, ya belum. Oke, ini gue mantan dengan Pak Jenarot ini, monggo. Ini pun jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadrat al-kiram, ulama al-aizah. Mergi kulo saking mewakili rencang-rencang Ibnu badhe panglet. Mriki kulo nate kepireng dawuhipun mu'alliful hikam giniku Syekh Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau dawuh iku idfin wujudaka fi ardil khumul. Famana batami malam bidfan la yatimu nata dijuru. Engkang artosipun kuburlah wujudmu atau eksistensimu di dalam bumi kerendahan. Maka segala yang tumbuh namun tidak ditanam dengan baik tidak akan sempurna buahnya. Lah pertanyaan kulo, pripun caranya bagi orang yang notabene niku menjadi orang pengarep atau orang yang harus tampil di depan dalam mengimplementasikan dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah niku wau. Sampun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya nilang. Wis kudu iso sing tenang bae. Nilang. Praktek Ardul Khumul di hikam itu bagi pengarep. Pengarep itu butuh waktu arep-arep pandemen. Dia harus bisa menghilang. Menghilangkan keakuannya. Menghilangkan status sosialnya. Menghilangkan rumangsa bisa rumangsa dadi gedhe, rumangsa pengarep. Itu yang dimaksud. Itu bisa hilang. Kalau enggak.